Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada 157 pelanggaran yang dilakukan pemerintah era Jokowi. Sikap intoleran di beberapa daerah di Indonesia terus berlangsung di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, menerangkan perilaku intoleransi yang dia catat kebanyakan dilakukan pemerintah daerah berupa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB dengan 157 tindakan. Ujar Halili dalam siaran pers yang diterima oleh Kantor Berita Politik RMOL pada hari Selasa 29 September. Ratusan tindak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB tersebut diantaranya dalam bentuk tindakan langsung atau violation by commission, peraturan intoleran dan diskriminatif atau violation by rule, maupun pembiaran yaitu violation by omission. Bahkan perilaku seperti itu diakui kembali marak jelang setahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, di mana berbagai pelanggaran KBB dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas paling tidak dalam sebulan terakhir ini. Misalnya yang terjadi pada 1 September lalu, terdapat pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi, Kecamatan Napagalu, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian tanggal 13 September 2020 terjadi gangguan sekelompok orang intoleran atas ibadah terhadap jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi dan pada 20 September yang terjadi penolakan ibadah dari sekelompok warga Geraha Prima Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor terhadap jemaat dari Gereja Pantekosta Indonesia. Adapun pada 21 September 2020 juga terjadi pelarangan ibadah bagi umat Kristen di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Potret tersebut memperkuat fenomena terjadinya peningkatan tindakan intoleransi dan kepelanggaran KBB di Indonesia. Sejak tahun politik nasional 2019, ada kecenderungan peningkatan ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas, ungkap Halili. Sepanjang tahun lalu tercatat 200 peristiwa pelanggaran KBB dialami masyarakat minoritas. Persoalan itu membuat Setara Institute mengutuk keras setiap tindakan yang menghalang-halangi penikmatan hak konstitusional setiap warga untuk beragama dan beribadah. Tindakan demikian tidak dapat dibenarkan dan nyata-nyata melanggar hak konstitusional atas KBB yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. Lebih lanjut, Halili juga menuntut pemerintah menghadirkan, menjamin dan melindungi hak konstitusional warga minoritas, khususnya untuk bebas berekspresi dan juga beribadah. Secara khusus, Setara Institute mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan yang memadai, lebih progresif dan sesuai dengan otoritas legal dan demokratik untuk menjamin tata kelola pemerintah daerah yang inklusif dan toleran terhadap kebinekaan. Dalam catatan Setara Institute sejak tahun 2007, salah satu persoalan terbesar intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia terletak pada level negara. Pemerintah selama ini lebih sering absen ketika para kelompok minoritas diintimidasi, direstriksi, didiskriminasi, bahkan dipersekusi. Begitu tutupnya. Harga BBM tidak turun. Rakyat pun menuntut ganti rugi 24 triliun rupiah. Bagaimana nih Pak Jokowi? Tak lama setelah dilantik, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM pada 31 Desember 2014. Perpres nomor 191 tahun 2014 kemudian direvisi dengan Perpres nomor 43 tahun 2018 guna menambah wilayah penjualan BBM, penugasan dari premium, dan kebijakan tentang penerimaan badan usaha setelah audit BPK. Harga eceran BBM berubah, terutama seusai dengan fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Perpres nomor 191 tahun 2014 menjadi rujukan Kementerian ESDM
menetapkan formula harga eceran BBM secara rutin atau bulanan berbentuk permen dan juga kepmen. Permen ASDM yang pernah terbit meliputi nomor 39 tahun 2014, nomor 4 tahun 2015, nomor 39 tahun 2015, nomor 27 tahun 2016, nomor 21 tahun 2018, nomor 34 tahun 2018, dan nomor 40 tahun 2018. Kemudian dilanjutkan nomor 19 tahun 2019, nomor 62K 2019, nomor 187 tahun 2019, nomor 62K tahun 2020, dan yang terakhir adalah nomor 83K tahun 2020. Implementasi peraturan tadi tercermin pada harga BBM domestik yang berubah-ubah sesuai dengan fluktuasi harga minyak dunia. Misalnya, harga BBM RON 92 atau Pertamax per liter pada Mei 2015 adalah Rp9.600, turun menjadi Rp7.550 sesuai dengan peraturan nomor 4 tahun 2016. Kemudian naik lagi ke Rp8.400 sesuai dengan peraturan nomor 12 tahun 2017. Kemudian menjadi Rp9.150 sesuai dengan peraturan nomor 2 tahun 2018 dan seterusnya seharga Rp9.850, kemudian turun ke Rp9.200 dan juga menjadi Rp9.000 sesuai dengan peraturan nomor 2 tahun 2020. Harga minyak dunia yang dinamis membuat harga eceran Pertamax pernah lebih rendah dari Rp8.000 atau lebih mahal dari Rp9.000 per liternya. Artinya, sesuai peraturan yang ada, rakyat harus membeli BBM lebih mahal dari Rp9.000 per liter saat harga minyak dunia naik, atau pernah menikmati harga murah lebih rendah dari Rp8.000 per liter saat harga minyak dunia turun. Ternyata pada saat harga minyak dunia turun secara signifikan menjadi sekitar $32 per barel pada Maret 2020 atau sekitar $21 per barel pada April 2020, harga BBM juga tidak turun. Kondisi normal yang berlangsung 4 tahun terakhir tidak lagi dijalankan, meski aturan rujukan pun masih berlaku. Menteri ESDM Arifin Tasrif beralasan bahwa harga minyak masih belum stabil dan harga BBM Indonesia sudah cukup murah. Sedangkan Dirut Pertamina Nike Widjawati mengatakan harga BBM tidak turun karena biaya crude domestik lebih mahal dibandingkan dengan impor. Sementara, Pertamina harus menyerap 100% produksi domestik, menjaga bisnis migas kondusif, mencegah PHK, menjaga operasi kilang, dan mengkompensasi penurunan konsumsi. Sementara, Pertamina harus menyerap 100% produksi domestik, menjaga bisnis migas kondusif, mencegah PHK, menjaga operasi kilang, dan mengkompensasi penurunan konsumsi BBM akibat COVID-19. Apapun alasannya, kita tetap tidak dapat menerima jika harga BBM tidak turun. Mengapa? Karena peraturan dan formula harga eceran BBM masih berlaku. Selama ini rakyat rela membayar harga BBM lebih mahal sesuai dengan aturan. Dengan aturan yang wajar, rakyat pun menuntut harga BBM turun saat harga minyak turun. Seperti terjadi pada harga Pertamax per liter hanya Rp7.550 pada tahun 2016 ataupun Rp8.400 per liter pada tahun 2017. Rakyat pun wajar menuntut harga BBM segera turun dan menuntut ganti rugi kemahalan harga. Rakyat menolak kebijakan semau gue dengan melanggar peraturan yang diterbitkan sendiri oleh pemerintah. Jika pemerintah menghalangi rakyat menikmati harga BBM lebih murah, sementara aturan rujukan pun masih berlaku, maka dapat dinyatakan pemerintah telah bertindak semau gue melawan hukum dan menzalimi rakyat. Sesuai keputusan Menteri ESDM nomor 62K tahun 2020, formula harga bensin di bawah RON 95, bensin RON 98, dan minyak solar CN51 adalah MOPS atau Argus Rp1.800 per liter plus margin 10% dari harga dasar. Sebagai contoh, dengan formula tadi, sesuai MOPS, rata-rata 25 Februari sampai dengan 24 Maret 2020 dengan kurs dolar yaitu Rp15.300
Maka diperoleh harga BBM yang berlaku 1 April 2020, jenis Pertamax RON 92 sekitar Rp5.500 per liter, dan Pertalite RON 90 sekitar Rp5.250 per liternya. Ternyata, harga resmi BBM di SPBU masing-masing adalah Rp9.000 dan juga Rp7.650. Dengan demikian, jika dibanding harga sesuai formula, maka konsumen BBM Pertamax membayar lebih mahal, Rp2.000 sampai dengan Rp3.500 per liternya. Hal sama juga terjadi untuk BBM tertentu atau solar, dan khusus penugasan atau premium. Namun dengan nilai kemahalan sekitar Rp1.250 sampai Rp1.500 per liter. Untuk semua jenis BBM rata-rata nilai kemahalan diasumsikan Rp2.000 per liter. Harga rata-rata dari minyak dunia bulan Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Juni 2020 masing-masing adalah sekitar $55 Amerika Serikat, $32 Amerika Serikat, $21 Amerika Serikat, $29 Amerika Serikat, dan $39 Amerika Serikat per barel. Sedangkan nilai tukar rata dolar Amerika Serikat terhadap rupiah untuk periode yang sama adalah Februari, yaitu Rp14.340, Maret sampai April Rp16.300, Mei Rp14.800, dan Juni Rp14.600. Berdasarkan asumsi-asumsi harga minyak dunia dan juga nilai tukar tadi, serta merujuk nilai kemahalan atau kelebihan bayar April 2020 sebesar Rp2.000 per liter, IRES pun memperkirakan kelebihan bayar konsumen BBM per liter untuk periode Maret sampai Juni 2020 adalah Maret Rp1.000, April Rp2.000, Mei Rp2.600, dan Juni Rp1.600.